Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Plaza Tol Pencalaling atau Gerbang Tol ya, Pencala Damansara. Saya ambil lorong tes enggo ya. Nah, karena saya jalan, jadi ini lebur raya LDP ya. Saya kebetulan akan pergi ke Pucung. Oke, apa kabar bos-bosku semua, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun Anda berada, semoga tetap diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi yang baru bergabung, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah selalu support, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Di video kali ini saya akan sharing sedikit tentang kelebihan lebur raya atau jalan tol di Malaysia. Itu salah satunya adalah moto, boleh masuk tol dengan free atau gratis ya kawan-kawanku semua. Nah, tengok sendiri ini jalan tol ya atau lebur raya. Nah, jadi nampak moto lalu, sebab di Malaysia itu pengguna moto sama pengguna kereta itu banyak pengguna kereta ya. Nah, tengok sendiri ya kawan-kawanku semua, nampak kereta saja yang lalu. Dan lagi dari mentaliti orang Malaysia itu patut dicontoh orang Indonesia ya. Nah, tahap kedisiplinan itu sangat baiklah orang Malaysia. Nah, jadi kalau di Indonesia itu diperbolehkan masuk tol memang serabut atau semerawut lah, sebab di Indonesia itu penduduknya sangat padat dan pengguna moto lebih daripada pengguna kereta ya. Nah, jadi Indonesia itu kalau di Pulau Jawa lah mungkin boleh lah, tak boleh lah kalau moto diperbolehkan masuk lebur raya atau jalan tol. Tapi mudah-mudahan di kedepannya nanti boleh macam di Malaysia ya. Harap-harap sajalah, mudah-mudahan kedepannya boleh mencontoh orang Malaysia. Oke kawan-kawanku semua, jadi inilah suasana lebur raya di Malaysia. Nah, jadi di Malaysia itu lebur raya atau jalan tol di mana-mana itu moto boleh masuk ya, dan free atau gratis. Di sebelah kanan ini ada shopping mall besar One Utama. Nah, dan ini laluan MRT Sungai Bulu Kacang ya. Oke kawan-kawanku semua, simak videonya sampai habis ya, biar tahu suasana lebur raya atau jalan tol di Malaysia.
Oke kawan-kawanku semua, jadi inilah kelebihan lebu raya atau jalan tol di Malaysia. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.